Ya, selamat pagi Doro Kakung, Doro Putri, dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan Lekwin di episode Jelajah Pasar 2. Sekarang Lekwin sedang ada di Pasar Dadurejo. Pasarnya dekat sama rumah, seperti aku dan Doro dekat. Ya, oke, langsung aja ikuti perjalanan saya. Ya, sepertinya pasarnya masih sepi, tapi sepi-sepi harus berjuang seperti aku untuk mendapatkan pasangan hidup. Nah, oke, langsung aja yuk. Ini Doro lagi juga, pasarnya masih sepi. Jadi kita akan berkeliling. Ya, Doro, tapi banyak yang kosong, Doro. Ternyata bukan cuma aku aja yang kosong, tapi juga pasar ini masih banyak yang kosong. Buat Doro-Doro yang mau mengisi, silahkan datang aja ke Pasar Dadurejo. Ya, ikuti perjalanan ini. Halo Doro, ternyata pasar Japunan ini sangat luas, tapi ternyata juga kita lihat banyak ruko-ruko yang kosong. Kalau bukan kita yang ngisi, siapa lagi? Makanya ayo kita sering-sering ke pasar tradisional. Saya melihat ini banyak coretan-coretan vandalisme ya. Itu menurut saya kurang bagus ya. Seharusnya mereka itu bisa mikir, ini kan merugikan orang lain. Ini kan kasihan juga yang punya toko kan udah bayar-bayar ngecat mahal, kasihan nih. Mereka coret-coret dengan kayak gini. Padahal mereka itu seharusnya bisa mikir juga, ini biaya pilok kan juga bisa digunakan untuk kegiatan lain, misal untuk beramal, sedekah, kalau enggak cicil biaya nikah. Padahal ini juga mahal nih beli pilok. Jadi buat kalian jangan suka vandalisme karena itu merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Sedih. Ya, setelah saya berkeliling ternyata banyak toko-toko yang masih kosong. Buat kalian yang mencari peluang kerja, jangan jauh-jauh. Kalian cukup ke Pasar Dadurejo. Kalian bisa bikin warung-warung di sini dan jualan sendiri. Oke? Okay? Kayaknya menarik nih kalau buat kafe di sini. Soalnya saya lihat belum ada kafe di sini nih. Halo Doro. Ini saya berhenti di sini dan sepertinya saya melihat sosok Lekwin. Ya, Lekwin punya ide nih. Di sini kan masih agak kosong nih. Ya, ini Lekwin punya ide kalau ini dimanfaatin untuk buat jualan hewan seperti pasar hewan yang mungkin ada di sebelah sana sekarang, harusnya itu bisa dimanfaatin di sini. Kalau enggak mandi bola, buat kawinan. Pokoknya banyak ide-ide yang bisa memanfaatkan tempat ini yang untuk lebih bermanfaat gitu ya. Tapi kalau ini punya Lekwin, akan Lekwin kasihkan untuk Doro semua. Ya, Doro,
ternyata dulunya ini nggak sepi, ini ada pemiliknya, tapi sekarang entah kemana gitu ya. Ternyata di sini bukan cuma jualan sayuran, ada bengkel juga nih, jualan under deal second. Buat kalian yang kesulitan mencari under deal, kalian bisa ke sini. Spare part kendaraan yang kalian rusak bisa cari di sini. Oke. Okay. Ya, oke, sekarang Lekwin sedang ada di warungnya Mak Rul ya. Oke, apa ada apa aja kira-kira di sini? Kita bisa lihat kan. Halo Mak Rul. Halo Cika. Ya, siapa? Bawang bombay ya ini? Iya. Sudah matang, Mak? Belum, ya. Sudah matang. Bisa dimakan gitu ya. Rupanya belum matang. Kalau bawang bombay ini sekilo berapa, Mak? 30. Bawang bombay sekilo 30. Murah. Terjangkau. Katanya kencur ini mahal ya, Mak? Mahal. Sekarang sudah turun kok. Oh, sudah turun. 1 on 7.000, berarti 1 kilonya 10 on. Enggak lah, 1 kilonya 70.000 ya. Kalau serai? Serai seikat. Perikat, Mak? Perikat. Perikatnya segini berarti? 1 ikatnya 9.000. Jeruk? 2.000. Jahe, Mak? Jahenya 1 on. Kencurnya juga 1 ton, Mak. Jahenya masih seger-seger. Seperti aku. 1 ton nih. 1 tonnya berapa, Mak? 3,5. Berarti 1 kilonya 35.000. Bukan cuma sembako, ada kerupuk-kerupuk dan juga kacang-kacang. Kalau kalian kesini, cari kacang dan cari kerupuk bisa ke Mak Rul. Selikur 500. Bisa kurang nggak, Mak? Jadi segini 21.000. Dorong, monggo, Mak. Kalau kalian mau bikin minuman ataupun punya kafe, bisa belanja bumbu-bumbu pawon di sini. Banyak banget. Keren. 1 ini 30. Iya. 50. Oke. Tanggap ya, Pak. Mantap, Sun. Mantap. Kita pulang aja yuk. Kita akan bikin minuman. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Pasar Resik, rezeki apik, pasar kosong, aku sepi. Ya, sampai ketemu lagi, jangan lupa like dan subscribe. Salim Manis dari Lekwin, selalu no KWKW. Salam Rahayu. Salam Rahayu. Salam Rahayu.